saya Syahnaz Sadiqah binti Munawar Rahman almarhum dengan mas kawin mas logam 21 gram plus uang 2.104.218 plus alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Syahnaz Sadiqah binti Munawar Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saya menyerahkan mas kawin sebagaimana disebut ketika ijab kabul. Mudah-mudahan bermanfaat. Ceritanya seperti apa? Gimana sih? Ya maksudnya saat ketemu juga dia masih punya pacar, aku juga sama pacar aku. Ngobrol juga enggak sih, ya, cuma kenalan doang. Selewat gitu ya. Selewat gitu ya. Kalau mungkin kalau nggak diledek-ledekin nggak akan kenal. Kan namanya feeling. Jadi udah pas, nggak mau nyari yang kayak gimana lagi sih, udah dapet yang pas. Sama kayak Nanas, udah apa lagi yang dicari, semuanya udah nyaman, udah klik lah pokoknya ya. Dalam keluarga juga udah welcome banget, jadi ya. Semenjak tinggal berdua, terus apa lagi ya? Ya menyenangkan lah, apa kayak nyoba hal-hal baru, kayak kita belajar masak bareng. Mungkin jadi lebih tahu kebiasaan, lebih tahu lebih dalam lah kebiasaan masing-masing gitu. Cuman kalau misalnya dari sifat sendiri sih enggak ada yang enggak berubah. Tetap ya, sama dari awal pacaran sampai tetap menyayangi. Cilah. Sepi sih ya, berasa sepi kan biasanya tinggalnya dulu ramean, banyak ponakan-ponakan juga kan, anak-anak kecil selalu rame. Sekarang berdua ya berasa sih pasti sepinya, cuman aku juga masih sering pulang. Kalau misalnya lagi nggak syuting atau nunggu syuting apa, jajannya ngantor ya aku sih suka pulang. Jadi nggak begitu, maksudnya nggak yang benar-benar kehilangan atau gimana. Ya jarang sendiri juga sih, pasti syuting sih setiap hari. Ketemu paling kalau malam gitu ya. Makanya kita tuh kalau nggak ketemu lama tuh berantem, nggak tau kenapa. Pasti, deh. Jadi harus ketemu. Kalau nggak ketemu tuh berantem. Gampang ya. Emosi aja gitu. Kenapa ya kalau misalnya nggak ketemu tuh pasti berantem. Kalau ketemu tuh berantemnya paling semenit doang terus udah. Kayak tadi ini berantem nih. Soalnya apa? Oh, kira-kira sesuai muka. Mengimbangi aku juga. Aku udah tua. Nah itu dia. Jadi dia harus bisa mengimbangi. Melepasnya ya, mengkhawatirkan juga ya. Nanti bisa nggak dia jadi seorang istri gitu. Karena apa-apa semua dari bangun tidur mama. Ya sama aja sih, kayak gitu juga. Sama, supaya bisa lebih dewasa lah jadi nanti seorang istri gimana. Dua-duanya ya mudah-mudahan Nana semakin dewasa, nanti bisa menjadi istri yang baik, gitu aja. Rumor perselingkuhan yang terjadi antara Syahnaz Sadiqah, istri JJ Govinda, dengan Randy Kiarnet benar-benar menghebohkan publik. Dikabarkan, Lady Nayawan mengetahui borok perselingkuhan suaminya itu sejak bulan Juli tahun 2022 lalu. Di mana pada saat itu, Lady Nayawan tengah mengandung anak ketiganya bersama Randy Kiarnet. Setahun sudah, sejak saya hamil, sampai sekarang Jacob umur 6 bulan. Mirisnya, Lady Nayawan nyaris kehilangan nyawa akibat kehamilannya terganggu lantaran memergoki sang suami bermain hati. Kalian tahu bagaimana sakitnya saya saat lagi hamil ketiga saat itu? Bahkan Boni lahir di 34 minggu kehamilan karena dinding rahim saya hampir sobek. Dan dokter bilang kalau saya tidak situ, kemungkinan saya meninggal dunia. Karena dinding rahim robek bisa kemana-mana. Tapi gak ada sedikit pun niatan kalian untuk berhenti.
bahkan 11 September kita masih syuting bareng. Aku dan suaminya pun jadi cameo di judul itu. Aku maafin karena aku masih percaya kalian masih punya hati. Lihat aku lagi hamil dan aku memang gak mau terlalu panjang karena fokus dengan kesehatan kehamilanku saat itu. Belum puas Anda, suami saya sampai tato wajah Anda di badannya. Walaupun katanya sebenarnya hanya karena balasan kemarahan saya melaporkan KDRT psikis pada Januari 2023 lalu. Yang kemudian saya cabut laporan tersebut. Dengan kesepakatan kalian berhenti berhubungan dan kita akan tanda tangan surat kesepakatan dan berjanji akan menghapus tato tersebut. Saya kasih kalian kesempatan untuk menyelesaikan. Sesuai permintaan kalian, saya bela kalian saat ada yang kasih info ke tentang desas-desus berita ini. Kalian mau saya DM akun tersebut, saya lakukan. Tapi apa balasan kalian? Anda belikan suami saya iPhone 11 Pro Max beserta nomor kartunya supaya nggak ketahuan. Dan lagi-lagi ketahuan. Dan lagi-lagi saya tahu. Ini klarifikasi tentang laporan di SPKT kemarin. Oh, itu aja ya. Terkait apa Bunda laporannya? Laporan yang mana? Laporan yang Bunda. Yang pertama kemarin. Tidak ada soal perselingkuhan. Ini harus tegas. Tadi ada berapa pertanyaan Bunda? Cuman 5 aja. Udah selesai. Enggak ada. Ya enggak bisa dong, enggak bisa kita kasih tahu juga dong semuanya. Jadinya udah cukup lama, terus dia sudah cukup mencoba untuk ini, namun tidak ada itikad baik. Nah, ini April, tanggal 14 April 2023. Nah, kita mencoba merealisasi kembali seperti apa untuk proses ini. Gitu. Nah, di dalam hal ini, kita tidak ujuk-ujuk Ibu Jenny menuduh hal yang terjadi. Beliau kadarullahnya ditinggalkan HP, kemudian dibuka di salah satu konter. Kan kalau sudah dibuang di sampah, kan kalau di sampah itu kan 30 hari. Nah, ini hari ke-28. Saya tidak mengerti apa maksud dari Eli Daneti ini mengungkapkan banyak hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak tahu kenapa sampai soal-soal yang menyangkut pribadi, foto-foto dan lain sebagainya diungkapkan begitu saja. Tim lawyer yang satu lagi yang membuat laporan ini menyodorkan mau RJ, toko restoratif justice. Toto ini 2 hari ini kok tiba-tiba informasinya jadi kayak begini. Itu tentu kita kaget dan sangat merugikan, karena problem-problem yang sifatnya pribadi dan penegakan hukum yang sifatnya ada hukum acaranya diumbar begitu saja, ditambah-tambahin begitu ya. Yang kita tahu kan Femi tadinya pelapornya, lawyernya, kok tiba-tiba Neti terus bicara yang lain gitu loh. Ini yang agak mengagetkan kita, terus diperlebar persoalannya. Mungkin ada feeling seorang istri bahwa suaminya melakukan perselingkuhan itu. Dia mencoba mencari tahu, akhirnya dia mendapat tahu. Nah, dalam proses ini perselingkuhan itu sudah berjalan hampir 2 tahun. Begitu sabar seorang Ibu Jenny Rahman untuk menahan, menunggu itikad baik dari suaminya untuk klarifikasi. Maunya seperti apa, namun tidak ada itikad baik, ya hari ini dia fight untuk melawan. Hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadi dari klien saya atau klien kami, jangan dijadikan konsumsi publik. Kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, sudah tidak ada itikad baik, ya why not dia persoalkan ini sampai ke perjuangan ini, sampai ke manapun dia akan perjuangkan hak, dan mana katakan hak dan batil itu sendiri, karena di sini ada harta dan aset mereka. 2 tahun itu cukup panjang waktu untuk sabar, untuk
apa namanya, berdamai dengan diri, berdamai dengan hati, baru dia mau sekarang terbuka seperti apa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.